video kali ini saya mau berbagi resep membuat memasak daging B2 cincang ya ini ya. Ini sudah bersih, tinggal saya kasih bumbu-bumbunya saja ya sahabat ya. Oke, saya akan spill satu persatu bumbunya yang saya gunakan. Ini ada white pepper atau lada bubuk. Kasih sedikit saja ya sahabat ya, jangan terlalu banyak. Di sini ada minyak wijen, biar baunya wangi, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Di sini ada kecap asin, saya gunakan yang ini, lebih gurih ya ini ya, sedikit saja. Di sini ada Hoyao, oyster sauce, sedikit saja ya sahabat ya, karena porsinya juga sedikit. Dan di sini ada gula pasir, cukup satu sendok teh kecil yang untuk bumbu itu. Lalu tepung maizena atau tepung jagung, biar nggak buyar ya sahabat ya. Tambahkan air sedikit. Nanti ketika sudah matang, saya akan taburi dengan irisan daun bawang ya. Airnya sedikit aja saya guys ya, karena nanti juga akan keluar air. Saya akan steam selama kurang lebih 15 menit ya sahabat ya. Dan hasilnya seperti ini ya sahabat ya. Tuh keluar airnya, walaupun saya kasih air cuman sedikit saja ya. Terus di atasnya ditaruh irisan jong atau spring onion, biar tampilannya itu lebih menggoda ya, lebih menarik ya sahabat ya. Oke guys, selamat makan siang. Semoga resep ini bermanfaat, apalagi yang bagi yang pemula. Kalian bisa cek di YouTube aku @mamamiakitchen611 atau di Facebook aku Keong Emas, ataupun di TikTok saya Keong Emas ya. Selamat mencoba guys, dan selamat makan siang.